Pemirsa, Gunung Kerinci masih mengalami erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik. Pada Kamis sore kemarin, semburan abu vulkanik bertambah menjadi setinggi 1.200 meter. Gunung Kerinci terus mengalami erupsi. Ketinggian abu vulkanik yang disemburkan mencapai 1.200 meter pada Kamis sore atau meningkat dari pagi harinya yaitu 600 meter. Petugas pos pemantauan Gunung Kerinci Irwan mengatakan, pengamatan pihaknya semburan abu bertambah tinggi dan semburan abu condong ke arah barat laut. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan masih dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan seperti berladang. Namun masyarakat diminta untuk mengikuti arahan BPBD atau pemerintah. Selain itu, pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki ke puncak Gunung Api Kerinci dalam radius 3 km. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.